Oh ya, oke. Besok ya, berarti ya. Collection. 3, 2, 1. OTW. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam hari ini rupanya si Dedek Lesti kangen pada kekasihnya. Ya, pujaan hatinya yang lagi gladi resik acara SCTV Watch. Rupanya kekangan itu memuncak sehingga ia mengunggah momen-momen mesra dan romantis saat dirinya baru pertama kali bertemu usai di OMS bersama sang kekasih. Tak ragu ia mengunggah momen mesra itu saat bersuah foto berdua bersama si doi Rizky Billar. Tak lupa dalam unggahannya tersebut ia memberikan caption romantis yang bikin baper semua. Halo, apa kabar semuanya? Aku mau kasih tahu sesuatu nih. Foto kedua setelah foto ke satu jangan dilihat. Slide ketiga kalian gak akan kuat. Wah. Ya, lihatlah foto mesra mereka berdua di slide pertama ini. Berikutnya di slide kedua nampak pandangan Rizky Billar yang begitu tajam melirik dan menusuk hati Lesti yang kelihat begitu tersenyum manis seakan ya menandakan wajah-wajah penuh cinta ketika itu. Artinya dari unggahan ini menunjukkan bahwa Lesti Kejora sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, apalagi saat bertemu kedua kalinya di vlog mereka itu. Ternyata saat syuting konten benih-benih asmara itu sudah tumbuh. Dan di hari ini Lesti remembering mengingat masa-masa indah itu. Sehingga tak terasa kemarin momen hari spesial 4 bulan bertemunya mereka yang diperingati oleh Leslar sedunia, Leslar semua yang sama-sama mendoakan hubungan couple cute kita ini selalu dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa. Walau tak bersama di malam hari ini, tentu saja tak menyurutkan rasa rindu dan cinta yang mendalam di hati keduanya, terutama si Dedek Lesti yang kangen ditemani dan disambangi oleh kekasihnya. Ya, tak berbeda pula dengan Lesti Kejora. Rupanya Bang Bi juga sangat menyayangi cinta pertama yang ketemu di OMS itu. Pandangan yang membuat mereka bersatu hingga saat ini menjadikan asmara mereka begitu menggugah dan layak dinanti serta menjadi hal sesuatu yang sangat spesial. Apalagi diri Lesti selama ini jarang bertemu apalagi tampil di TV ataupun di infotainment lainnya. Hal itulah yang menjadikan kita semua bertanya dan ingin mendengar kabar terbaru mengenai dirinya. Ya, saat dia mengunggah unggahan mengenang dan momen romantisnya itu membuat semua pada baper cute tak terhingga. Lalu bagaimana kira-kira kalian sendiri yang menyaksikan unggahan di feed Instagram Dedek terbaru ini menurut kalian?
Jangan lupa tentunya kalian komentar di bawah, like dan subscribe agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan serta percintaan mereka kita bisa berikan update dan kabarnya tentu hanya untuk kalian yang sudah subscribe dan nyalakan loncengnya di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.